subscribe, komen, dan share. Nah, ini kawan-kawan, langsung kita lanjut bikin kaki tiga. Nah, kaki ganda, kaki tiga. Ini udah duluan kita bikin dalam polybag. Udah ada sekitar seminggu. Nah, ini langsung kita praktekkan cara bikin kaki tiga. Ini kita potong dulu. Ini dua-duanya dipotong. Iris ini dah sayat sebelah. Ini ujungnya disayat dikit. Ini kita sayat. Kita kupas kulitnya. Terus naik di atas. Langsung potong. Pas. Ini kita sayat lagi. Langsung ini kita masukkan sini. Langsung kita lilit dari atas. Kawan-kawan, udah selesai. Ini nanti kira-kira 1 atau 2 bulan dia udah menyatu.
Berarti tiga kaki, berarti tiga akar tunggalnya. Berarti banyak manfaat kaki ganda kayak gini. Yang pertama, dia cepat buah. Yang kedua, dia tahan penyakit. Yang ketiga, tahan kalau ada angin, berarti payah tumbangnya. Batangnya agak kokoh. Nah, ini nanti bisa disambung juga nanti. Nah, bisa bikin dua dimensi juga. Nah, tapi biar nanti aja. Biar sehat ini dulu, ininya menyatu, kaki gandanya menyatu, baru disambung nanti ini, sambung pucuk. Ini masih dari mangga aku ini, mangga dari biji mangga aku ini.